Selama bulan suci Ramadan, Pemkot Surabaya kembali memberlakukan aturan agar tempat hiburan malam seperti diskotik dan rumah karaoke untuk tutup. Aturan tersebut sesuai dengan landasan hukum dalam Peraturan Wali Kota Surabaya nomor 25 tahun 2014. Menurut Kepala Satpol PP Kota Surabaya, Edi Kristianto, mulai 1 Ramadan hingga malam takbir, tempat hiburan malam harus tutup. Selain tempat hiburan malam, Satpol PP Kota Surabaya juga melarang penjualan minuman beralkohol selama Ramadan, seiring dengan larangan buka tempat hiburan malam. Sedangkan untuk bioskop, selama bulan suci Ramadan nanti, juga ditetapkan aturan wajib tutup pada pukul 17.30 hingga pukul 20.00 selama Ramadan untuk memberikan kesempatan umat muslim beribadah buka puasa dan sholat tarawih. Setelah pukul 20.00, bioskop dapat buka kembali maksimal hingga pukul 22. Terkait dengan RHU itu selama bulan Ramadan sesuai dengan Perwali 25 tahun 2014 itu harus tutup mulai tanggal 1 Ramadan sampai nanti malam takbir itu harus tutup. Jadi mereka tidak boleh buka, termasuk bioskop. Itu mulai pukul 17.30 sampai pukul 20.00 itu tutup. Nah, selanjutnya mereka boleh sebelum 17.30 boleh dan setelah pukul 20 boleh. Tapi batas maksimal kita mengikuti aturan pukul 22.00. Kita tetap satgas karena ini belum, pemerintah masih menetapkan pandemi dengan Surabaya level 1. Ini artinya ini masih masa pandemi, artinya satgas baik yang ada di tingkat kota maupun yang ada di tingkat kecamatan nanti akan melakukan operasi pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan selama bulan Ramadan. Jika terjadi pelanggaran atas aturan tersebut, Satpol PP Kota Surabaya akan menutup paksa tempat usaha tersebut dan diberikan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selvi Wang, CTV.